Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan. Keluar Jawi dengan wajah tenat, Sarah bakal lantik hakam dan tetap mahu berpisah. Masih belum berkesudahan, sebentar tadi Samsul Yusuf dan Putri Sarah Liana tiba di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk proses mendapatkan jalan penyelesaian mengenai kemelut rumah tangga mereka. Sesi itu berlangsung menerusi penglibatan hikmat jawatan kuasa pendamai yaitu JKP. Doakan moga Sarah boleh berbincang dan berbaik dengan saya. Difahamkan artis cantik tersebut hadir ditemani ahli keluarganya ke sana. Sementara itu, Samsul di hadapan barisan media sempat menzahirkan doa semoga istri pertamanya itu mahu mencapai titik pendamaian sekaligus menamatkan segala sengketa melibatkan mereka berdua. Enough is enough, I'm tired, Sarah ceritakan semua dari A to Z. Sesi pendamaian dijalankan secara berasingan oleh JKP, bagaimanapun dikatakan gagal, dengan penuh keyakinan Sarah berkata dia berpegang teguh pada hasrat untuk berpisah dengan Samsul Yusuf. Cukuplah hal ini berlarutan sebegini lama kita, kini dia cuma mahukan satu benda yaitu cepat-cepat dilepaskan sekaligus membuatkan mereka berdua bawa haluan masing-masing. Terpancar kepenatan di wajah artis ini, dia menegaskan memang enggan berdamai dan bakal melantik hikmat hakam jika suaminya masih berdegil enggan melafazkan talak dalam sesi dengan beberapa pihak sebentar tadi. Dia menunjukkan segala lampiran penting bagi menyokong mengapa mereka tidak boleh berbaik lagi. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.